Pemirsa, ribuan umat Hindu melakukan persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Denpasar serangkaian perayaan Hari Suci Galungan Buddha Kliwon Dungulan. Persembahyangan berlangsung khusyuk yang dipimpin pemangku pura setempat. Pada Hari Raya Galungan ini, sejak pukul 6 pagi, ribuan umat Hindu sudah mulai berdatangan ke Pura Agung Jagatnata Denpasar. Mereka tampak berdiri di jambu pura dan menunggu giliran untuk bersembahyang. Para pemedek terlihat begitu husuk melakukan persembahyangan di pura yang terletak di timur lapangan Puputan Badung tersebut. Persembahyangan dipimpin oleh pemangku pura dibantu puluhan pemangku lain sebagai pengayah. Pemangku pura Jagatnata Made Langgeng Buana menyampaikan, umat Hindu yang datang pun tidak hanya berasal dari kota Denpasar, melainkan juga daerah luar kota Denpasar. Persembahyangan di Pura Jagatnata berlangsung dari sore hingga malam hari. Dari jam 8 pagi itu sudah ramai, sampai jam 2, kemudian jeda sebentar, sore dari jam 5 sampai malam. Pemedak jadi itu datang dari semua kabupaten kota, jadi karena Denpasar ini kan penduduknya heterogen, ada yang dari Karangasem, Buleleng, Jemberana, Gianyar. Jadi yang tidak bisa pulang kampung pada hari ini, maka dia melakukan persembahyangan di Pura Jagatnata. Bagi umat Hindu, Hari Raya Galungan jatuh setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Bagi umat Hindu di Bali, Hari Raya Galungan dimaknai sebagai perayaan kemenangan Dharma atas Adharma. Setelah Hari Raya Galungan 10 hari mendatang, rangkaian Hari Raya dilanjutkan dengan perayaan Hari Raya Kuningan. Supariana.